What's up, baseball fans? Welcome back to Time Out. Balik bareng gue Kipa Dila, kita kembali lagi ke info basket harian dari si 28 Desember 2020. Tamat geng, gila ya, hari ini banyak banget hasil yang aneh-aneh yang terjadi di NBA. Tapi gue yakin kalian nonton video ini gak nungguin itu. Kalian masih nungguin reaksi gue tentang Clippers gue yang dibantai habis tanpa ampun sama Dallas Mavericks hari ini dengan skor 124-73. Oh my god, man, ini hari yang berat untuk menjadi fans Los Angeles Clippers. Gila, Instagram gue sih rame banget hari ini sih. Banyak banget yang mention dan juga DM gue hanya untuk ngecengin Clippers gue dibantai hari ini. Tapi gak apa-apa, thank you so much yang sudah DM dan juga sudah mention, I really appreciate it supportnya, dan yang pasti lumayan free promotion hari ini. Terima kasih untuk Clippers gue juga yang sudah dibantai. Mungkin Clippers gue harus sering-sering dibantai ya, agar gue banyak di mention sama orang-orang di Instagram. Dan yang pasti gue juga bingung kenapa ya fans basket di Indonesia itu senang banget kalau ngeliat Clippers gue tuh dibantai. Kayaknya mereka ada kepuasan sendiri. Tapi memang jujur aja, ini adalah pembantaian yang paling parah yang pernah gue lihat dalam sejarah gue menonton NBA, dan itu terjadinya terhadap tim favorit gue. Nah, PG setelah diagung-agungkan di dua pertanyaan pertama hari ini, dia kembali lagi ke bumi dan banyak orang yang langsung ngecengin dia juga. Jadi gue ditemenin sama PG hari ini, dicengin bareng. Nah, PG tadi mengeluarkan statement yang gue kurang setuju, di mana dia bilang, "This is not a big deal. I take full responsibility for this loss." Kenapa gue gak setuju dengan PG-13? Karena menurut gue, this is a big deal untuk Los Angeles Clippers. Walaupun mereka bermain tanpa Kawhi Leonard yang masih recovery dari cedera mulut yang mana setelah disikut sama Serge Ibaka, dia menerima 8 jahitan. Jadi menurut gue, walaupun gak ada Kawhi, tapi menurut gue, pride-nya Clippers itu harus tetap ada. Timnya Clippers itu masih berkualitas, masih punya kemampuan ataupun juga kapasitas untuk mengalahkan tim Dallas Mavericks ini. Dan kalau Clippers itu menyebut dirinya sebagai championship contender, mereka itu tidak seharusnya dan tidak selayaknya dibantai 51 poin sama sebuah tim. Karena kalau lu punya, kalau lu sebagai championship contender, pasti lu punya pride sendiri. Gua punya tim yang mau jadi juara, masa gua mau dibantai 51 poin? Gua rasa keluarganya ataupun juga temen yang pulang-pulang, "Wih, abis dibantai lu ya 51 poin sama Dallas Mavericks." Jadi itu kenapa gua gak setuju dengan statementnya PG hari ini. Karena menurut gue harusnya PG merasa malu lah, dan juga harus take it personal gitu. Kalau ini kita harus malu, kita harus bisa bangkit di game berikutnya. Kalau menurut gue harusnya seperti itu. Karena Clippers memecahkan dua rekor yang tidak membanggakan. Yang pertama, mereka memecahkan rekornya NBA margin terbesar, yaitu 50 poin saat halftime. Lu gak kebayang, men, dibantai 2 quarter 50 poin. Lalu juga mereka memecahkan rekor franchise mereka, yaitu margin terbesar kekalahan mereka itu 51 poin. Jadi gua harapkan Clippers belajar dari kekalahan ini, dan mungkin mereka harus bisa kedepannya take pride lah, jangan sampai dibantai lebih dari 50 poin lagi lah. Itu malu-malu masih menurut gua. Oke, untuk Dallas Mavericks sendiri, mereka hari ini total domination dari awal pertandingan, nembaknya udah masuk semua. Dan Dallas jelas mereka sangat termotivasi sekali. Mereka kan kalah nih 2 game pertama mereka ya. Mereka kalah dari Phoenix Suns, mereka kalah dari Los Angeles Lakers. Jadi mereka nggak mau kalah ketiga kalinya. Apalagi season lalu itu mereka nggak pernah kalah 3 kali beruntun. Jadi mereka berhasil avoid lagi. Lalu juga Luka Doncic kayak punya something to prove juga ya. Banyak orang yang bilang, "Wih, Luka Doncic overhype nih." Apalagi dia kayak beban juga nih, udah jadi MVP, apa udah dijagokan untuk jadi MVP. Jadi di 2 game pertama orang agak kecewa dengan penampilannya Luka Doncic. Tapi di pertandingan kali ini, he make sure everybody is happy. Di mana dia dari awal itu udah set the tone banget untuk offense-nya Dallas Mavericks. Dia kelihatan banget, dia involved banget. Assist, rebound, lalu juga saat dia point and one, dia teriak, dia hype banget. So, memang dari awal ini dia udah fokus dan pengen memiliki penampilan yang bagus season kali ini. Dan Luka Doncic hari ini selesai dengan 24 poin, 9 rebound, dan juga 8 assist. Nah, selain Luka, gue impressed juga dengan Josh Richardson. Menurut gue dia bisa aja jadi upgrade nih dari Seth Curry. Karena menurut gue defense-nya dia bagus banget sih. Spectacular defense untuk Josh Richardson. Dan offense-nya pun gak kalah bagusnya hari ini, di mana dia mencetak 21 poin untuk Dallas Mavericks. Satu pemain lagi yang gue suka di Dallas Mavericks adalah Jalen Brunson. Jalen Brunson ini, wah, ini point guard. Dia leadership-nya juga bagus. Saat Luka Doncic lagi ada di bench, menurut gue kalau di lapangan ada Jalen Brunson, offense-nya Dallas Mavericks masih oke banget sih. Dan menurut gue dia akan jadi great player dan juga menjadi great role player untuk Dallas Mavericks season ini, dimana dia hari ini mencetak 11 poin. Dan gue penasaran nih, kira-kira saat Clippers dibantai 51 poin ini, kira-kira ada apa ya di otaknya Kawhi? Mungkin Kawhi bilang, "Wih, teman gue sih parah banget ini." Mungkin dia bisa mikir kayak gitu sih. Jadi gue harapkan ke depannya Los Angeles Clippers bisa belajar sih dari kekalahannya. Jangan sampai mau dibantai seperti ini lagi. Oke, sekarang kita pindah ke pertandingan kedua, di mana ada Charlotte Hornets yang berhasil mengalahkan Brooklyn Nets dengan skor 106-104. The mighty Brooklyn Nets akhirnya kalah juga. Hari ini
Mereka tuh always play from behind ya. Mereka tuh selalu ketinggalan selapannya pertandingan ini. Lalu KD tadi punya kesempatan untuk menyamakan skor di sisa 9 detik kalau gue gak salah. Dia tadi nembak di depannya Bismack Biyombo. Kita tahu rilisnya KD tinggi banget, jadi gak akan kena blok. Dan KD pun bilang, wah gue tadi feel really good dan gue kira bolanya akan masuk, tapi ternyata bolanya masih meleset. Dan akhirnya Charlotte Hornets pun yang berhasil menangkan pertandingan kali ini. Of course, the best player in this game for Charlotte Hornets adalah Gordon Hayward. Dia bilang, nih kenapa nih gue digaji 120 juta dolar, karena dia bisa memberikan penampilan yang luar biasa banget. Hari ini dia mencetak 28 poin, 7 assist dan juga 6 rebound. He was doing everything for the Hornets hari ini, dimana dia setting up his teammate untuk great shot. Lalu juga dia beberapa kali saat shot clocknya udah mau habis, dia bail out si Hornets with a solid play. Jadi itu adalah dari Gordon Hayward. Lalu kita pindah ke Terry Rozier. Terry Rozier hari ini mencetak 19 poin, tapi yang paling jelas diomongin sama orang dan viral adalah dunknya dia di depannya Kevin Durant. Itu nasty banget sih menurut gua. Tapi respect, hormat, salam hormat untuk Kevin Durant. Jujur gak semua superstar akan melakukan itu. Pasti superstar baik kan akan diem aja, akan biarkan si Terry Rozier ini ngedang. Tapi gue respect banget dengan defensive effort yang diberikan oleh Kevin Durant. Ini benar luar biasa banget. Dia mau coba block dan dia udah tahu resikonya. Kalau dia nggak kena block, pasti dia akan viral seperti hari ini. So shout out untuk Kevin Durant for this. Dan menurut gue ya, hal yang paling mencolok dari hari ini untuk Charlotte Hornets adalah point inside the paint area. Mereka berhasil mencetak 64 poin di dalam paint area-nya Brooklyn Nets. Berarti ini ada masalah nih dengan interior defense-nya. Padahal ada Jared Allen, ada DeAndre Jordan, tapi ternyata para pemainnya Hornets masih bisa nyetak poin banyak juga tuh inside the paint area. Nah, we know kalau Nets nggak bakal 72-0 lah ya. Akhirnya mereka pasti akan kalah someday, dan akhirnya terjadinya hari ini. KD and Kyrie seperti biasa mereka solid banget. Dia KD 29 poin, Kyrie 25 poin, dan kalian tadi lihat layupnya Kyrie yang dia change hand mid-air. Itu menurut gua, oh my god, that is so pretty, that layup. Sayangnya hari ini sebenarnya tuh Nets punya kesempatan menang besar banget hari ini. Tapi sayangnya, Taurean Prince dan juga Landry Shamet itu 0-13 3 point shot-nya. Kok mereka masuk 1 ya dari 13? Itu Nets pasti menang ya, kan 3 poin. Jadi sangat disayangkan sekali hari ini kedua shooternya mereka bau banget. Tapi besok Nets akan tanding lagi melawan Memphis Grizzlies. Yang penasaran adalah jelas statusnya KD. Apakah KD akan bermain dalam back-to-back? Kalau KD sih berharap dia akan main. Tapi katanya sih dia masih nunggu nanti diskusinya medical staff-nya Nets dulu. Besok mungkin game time decision baru kita tahu sih. Penasaran nih KD, bisa gak ya main back-to-back ya? Sekarang kita pindah ke tetangganya Brooklyn Nets, yaitu New York Knicks yang hari ini mengejutkan bisa mengalahkan Milwaukee Bucks dengan skor 130-110. Dan ini merupakan kemenangan pertamanya Tom Thibodeau bersama New York Knicks. The veteran semua step up, yaitu Julius Randle yang mencetak 29 poin, 14 rebound dan 7 assist. Dan Elfrid Payton yang mencetak 27 poin dan juga 7 assist. 3 poinnya Knicks sih gila sih, wangi banget hari ini. 16 dari 27, sedangkan Milwaukee Bucks hanya 7 dari 38. Can you guys believe it? Alfred Payton 3 dari 3 3 point shotnya, dan Frank Ntilikina 4 dari 4 3 point shotnya. Oh my god, I cannot believe it man. Ini probably terjadi hanya once in a blue moon man. Dua-duanya bisa perfect 3 point shotnya. Dan kok kalian lihat tembakan 3 point shotnya Frank Ntilikina itu challenge loh. Gila, ada yang jaga sama dia depannya, ditembak sama dia. Wah gokil sih hari ini sih untuk New York Knicks. Dan of course kita harus ngomongin Alec Burks. Alec Burks ini has been a great addition. Solid banget untuk New York Knicks. Hari ini dia mencetak 18 poin. Dan menurut gue ya, Bucks hari ini sih nggak ada effort sama sekali. They did not play hard, dan itu diakui sama Giannis Antetokounmpo. Mungkin sih ya, mungkin dia overlook kali ya pertandingan lawan Knicks, karena mereka abis ini akan back to back melawan Miami Heat, salah satu saingannya mereka di Eastern Conference. Tapi fansnya Bucks semua dia teriak, saatnya untuk mengganti Coach Budenholzer. Karena menurut mereka kayaknya nggak kreatif ya si Coach Budenholzer ini. Dan menurut gue kalau things get worse in Milwaukee, maybe sooner or later Coach Budenholzer will be gone from there. Oke. Lalu sekarang kita akan pindah ke tim yang mungkin lagi hot-hotnya juga nih di Eastern Conference, yaitu Cavaliers yang berhasil mengalahkan Sixers dengan skor 118-94. Cavaliers, man, mainnya indah banget dan juga cantik banget. Mereka main with confidence dan juga great teamwork, man. Hari ini mereka 31 assist totalnya. Cantik banget, man, play-playnya. Kalau kalian lihat tadi ada Andre Drummond bawa bola, dioper ke Darius Garland, behind the back pass, tuh Larry Nance langsung didang. Man, itu benar-benar beautiful basketball. Wah, gila, gue tadi enjoy banget nonton highlights itu. Andre Drummond is playing like an all-star hari ini, di mana dia mencetak 24 poin, 14 rebound, dan juga 3 steals. Lalu Colin Sexton continue to impress. Dia hari ini mencetak 23 poin, dan kayak backcourt-nya Cavaliers
ini udah mulai menjanjikan. Udah mulai kelihatan hasilnya. Hari ini pun Darius Garland mencetak 14 poin dan 7 assist. Kalau dua pemain ini bisa konsisten, men, serem sih Cavalier sih. Dan kayaknya semuanya tuh juga mempercayai sistem yang dibentuk sama Coach JB Bickerstaff. Nah, mereka hari ini pun pinter banget. Mereka memanfaatkan 22 turnover-nya Sixers itu menjadi 35 point off turnovers. That's banyak sih menurut gue sih. Wah, gue ngomongin Sixers. Benar, ngomongin Sixers. Wah, gue udah mulai ngantuk nih. Udah jam 2 pagi, gue aja sambil baca notes gue. But, karena kita baca notes lagi. Kalau mereka bisa keep this up, menurut gue sih Cavaliers bisa banget menjadi posisi nomor 8 nantinya di Eastern Conference. Dan hari ini Philly tanpa Joel Embiid nih kelihatan banget ya. Kalau focal point offense-nya, Philly itu masih Joel Embiid, bukan Ben Simmons. Jadi no one really step up hari ini untuk Philly, mengecewakan sekali menurut gue sih. Dimana hari ini hanya Tobias Harris yang mencetak 16 poin saja. Sekarang kita pindah ke a good Eastern Conference battle. Ini adalah dua tim yang juga punya kekuatan luar biasa menurut gue di Eastern Conference, yaitu Pacers yang berhasil mengalahkan Boston Celtics dengan skor 108-107. Jason Tatum, apa yang kamu pikirkan, nak? Aduh, down hanya 1 poin saja, tapi dia settle untuk 3 point shot, step back actually, step back 3 point shot dari 30 feet. Man, itu jauh banget, man. Gue mikir Jason Tatum akan ngedrive atau mungkin at least cari foul gitu, tapi ternyata dia settle, sayang banget sih. Padahal tadi Celtics punya kesempatan banget untuk menang. Gue tadi, kayaknya kalian tahu gue jagoin Celtics sih kemarin ini. Gue kira abis si Robert Williams itu made a solid defensive play, dia nge-steal bola at the half court, lalu bolanya dioper ke Marcus Smart dan itu langsung lay up, dan itu akhirnya Celtics unggul 1 poin sisa 13 detik. Tapi ternyata, wah, Domantas Sabonis sih jago sih. Ternyata Domantas Sabonis berhasil just overpower everybody, dan dia mendapatkan M1 dan itu memberikan keunggulan untuk Pacers for good. Dan dia tadi kredit pelatihnya yaitu Nate Bjorgen. Dia bilang katanya Nate Bjorgen ini coach yang genius sekali untuk bisa create play tersebut. Sabonis continue to impress juga, di mana dia hari ini mencetak double-double ke 100 ya dalam karirnya, yaitu 19 poin, 10 rebound dan juga 5 assist. Dan Indiana sekarang 3-0 juga loh. Setelah kita tahu awal season itu kita agak worry ya, karena kan kita tahu ada dramanya Victor Oladipo, tapi ternyata mereka solid. Dan hari ini Malcolm Brogdon pun menjadi top scorer dengan 25 poin, and Miles Turner mungkin early candidate untuk DPOY Defensive Player of the Year. Dia bloknya banyak banget sih di 3 pertandingan awalnya, dan hari ini pun mencetak 5 block shots. Oke, itu dari Indiana. Sekarang kita pindah ke Orlando Magic yang juga stay undefeated dengan setelah mengalahkan Washington Wizards dengan skor 120-113. Magic tertinggal terlebih dahulu tadi di awal quarter keempat, tapi untungnya ada rookie-nya mereka yaitu Cole Anthony yang berhasil step up untuk memberikan momentum terhadap timnya. He was finding his teammate, lalu juga dia hustle untuk defense dan juga offense-nya, dan dia ada satu charge di mana dia mengambil charge dari Troy Brown, dan itu menurut gue ya, itu merubah momentum tadinya dan suck out all the energy from the Washington Wizards. The second unit untuk Magic tadi membuat 19-5 run in the fourth quarter. They slice the deficit untuk jadi 3 poin saja. Lalu starternya yang finishing off, di mana Markel Fultz dan juga Nikola Vucevic masing-masing mencetak satu basket in the last 1 minute. Dan akhirnya Washington Wizards tadi hampir bisa menyamakan skor saat tinggal berapa tadi? 9.5 detik kalau nggak salah. Tapi Bradley Beal sayangnya 3 poinnya masih meleset, sehingga Magic pun stay perfect. Dan Markel Fultz, man, Markel Fultz, gue happy banget. Dia hari ini career high dengan 26 poin. Lalu juga Terrence Ross hari ini 26 poin off the Magic bench. Wizards hari ini mengistirahatkan Russell Westbrook, tapi dia aktif banget tadi di bench track terus. Dan Bradley Beal hari ini mencetak 29 poin. Lalu Raul Neto menggantikan Russell Westbrook, tapi dia berhasil mencetak 22 poin. Next, kita akan pindah ke New Orleans Pelicans yang menang dengan skor 98-95 atas San Antonio Spurs. Jarang-jarang gue melihat San Antonio Spurs nggak bisa execute their play. Ini tadi their play itu harusnya di-execute saat the game is on the line. Gue kaget banget, biasanya off the timeout Greg Popovich gambar sesuatu yang bagus, tapi tadi ternyata mereka gak bisa mendapatkan clean look untuk 3 point shot. Akhirnya DeMar sedikit memaksa, dan akhirnya bolanya di-block sama Eric Bledsoe, sehingga New Orleans Pelicans berhasil memenangkan pertandingan hari ini. And it was an ugly win, di mana Pelicans itu hanya 38% saja field goal-nya dan juga 20% dari 3 point line. But Stan Van Gundy love this kind of game. We cannot sleep on Lonzo Ball, man. Lonzo Ball menurut gue hari ini solid banget. Dia hari ini 16 poin, 8 rebound, dan juga 5 assist, plus 5 steals. Defense-nya dia hari ini menurut gue luar biasa. Lonzo itu ya, menurut gue kurang konsisten aja. Kalau dia udah bisa konsisten, I think dia akan masuk ke all defensive team sih nantinya. Lalu
Brandon Ingram. He went to work in the fourth quarter. Dia hari ini mencetak 28 poin, 11 rebound dan juga 6 assist. Dia bilang, "Coach put the ball in my hand and I delivered." Oh my god, dia tadi sih benar-benar big basket berkali-kali untuk bisa membawa New Orleans Pelicans menang di pertandingan kali ini. Next, Golden State Warriors, big news. Mereka akhirnya menang dengan skor 129-128 atas Chicago Bulls. Damian Lee hit the big game winning shot. Dia tadi melakukan 3 point shot dan katanya itu dia sebenarnya third option di play tersebut, tapi karena si Wiggins dan juga Steph jadi decoy dan itu dijaga, akhirnya Damian Lee memberanikan diri untuk menjadi eksekutor dan he made that big 3-point shot though. Dan jujur aja, kemarin gue prediksi bahwa Steph akan mencetak 35 poin dan akhirnya terrealisasi, akhirnya Steph mencetak 36 poin karena menurut gue dia harus menemukan ritmenya ya, setelah kemarin berhasil memasukkan 105 kali 3 point secara beruntun. So feel good untuk para fansnya Golden State Warriors, walaupun tadi sebelum pertandingan ada berita sedih sih, gila man, they cannot catch a break. Marcus Chris harus out for the season setelah mengalami cedera patah kaki, so sayang banget ya kehilangan seorang pemain power forward yang cukup solid menurut gue. Hari ini gue ngomongin si Damian Lee dulu. Damian Lee hari ini mencetak 12 poin, 4 dari 5. So, Damian Lee ini akan menambahkan kepercayaan dirinya sih pasti untuk kedepannya, untuk mungkin lebih dipercaya sama Steve Kerr, memainkan menit lebih banyak juga. Oke, sekarang dari Bulls ada Zach LaVine yang mencetak 33 poin. Dia bilang, sayang banget sih tapi pas gue bisa nembak itu gue meninggalkan waktu terlalu banyak untuk Warriors. Nah, this is a great win sih untuk Warriors. Kita tinggal nunggu aja kapan Damian Green bisa balik nih untuk mereka. Next, ada Los Angeles Lakers yang berhasil mendominasi Minnesota Timberwolves dengan skor 127-91. Kyle Kuzma hari ini semangat banget ya mainnya. Quarter 1 tuh malah udah 3 poin 3 kali tuh beruntun. Dia hari ini selesai dengan 20 poin dan juga 3 blok. LeBron James menambahkan 18 poin dan juga 9 rebound. Lakers hari ini bermain tanpa AD, tapi tetap aja menurut gue kerjasamanya Lakers juga udah mulai ketemu nih chemistry-nya. Kita lihat tadi beberapa kali Mark Gasol itu memberikan assist yang indah banget kepada LeBron James untuk slam dunk. So this is kedepannya gue rasa, Lakers ngeri sih, Lakers ngeri banget asli. Lalu ada T-Wolf hari ini juga tanpa Karl Anthony Towns yang mengalami dislocated untuk wrist-nya, pergelangan tangannya dia. Akan re-evaluate lagi besok, semoga aja si Cat gak akan terlalu lama ya out-nya untuk Minnesota Timberwolves. Dan terakhir ada Phoenix Suns yang berhasil mengalahkan Sacramento Kings dengan skor 116-100. Ini Suns berhasil membalaskan kekalahannya setelah 24 jam sebelumnya mereka kalah dari Kings. Hari ini mereka di-lead sama Mikal Bridges dengan 22 poin, lalu ada Cameron Johnson juga yang menyumbangkan 21 point off the Suns bench. Prediksi main asem 1 dari 2 ya. Hoki banget gue, hampir 0-3 untuk Damian Lee tadi 3 pointnya masuk. Asem kok hal berarti sekarang rekor gue adalah kemarin kan 8-4 ya kok hal ya. Berarti sekarang 9-6. Kok gak salah 9-6 rekor gue sekarang ini. Tapi besok ada 5 pertandingan, gue akan kasih kalian 2 prediksi gue. Yang pertama jelas Utah Jazz besok akan ketemu dengan OKC Thunder. Menurut gue Utah Jazz setelah main kalah, gue lupa lagi kalahnya sama siapa ya kemarinnya, saatnya untuk mereka bounce back. Menurut gue mereka, kemarin kalahnya sama Minnesota Timberwolves actually. Jadi gue expect besok Donovan Mitchell dan Rudy Gobert gonna have a big game. Lalu yang kedua pilihan gue adalah Atlanta Hawks yang besok akan dia akan bermain home kayaknya, melawan Detroit Pistons. Jadi kita tahu Trae Young is on a mission, lalu juga mereka solid banget dengan para pemainnya semua, dengan DeAndre Hunter yang menurut gue bagus main, juga Kevin Huerter. Kayaknya mereka akan bisa meneruskan momentum ini and stay undefeated. So besok gue pilih Utah Jazz and Atlanta Hawks, semoga bener ya. Next, berita terakhir sebelum kita udahan dari berita lokal, ada berita, wah, pemain baik yang comeback ya. Sekarang giliran Mas Pringgo Renggowo yang akan bermain untuk West Bandit Solo. Jadi West Bandit Solo tampaknya ini udah mulai komplit timnya. Gue gak tahu kapan sih terakhir sebenernya pendaftaran pemain di IBL ini, karena gue nungguin nama-nama pemainnya akan dirilis agar gue bisa bikin preview. Udah banyak banget yang nungguin gue untuk bikin preview IBL 2021, tapi pendaftaran pemainnya gue belum ada, jadi gue belum hafal semua pemainnya kemana-kemana, jadi tunggu aja. Tapi yang pasti big man solid, gue udah gak tahu Mas Pringgo itu udah berapa lama gak bermain di IBL, mungkin sekitar 2 tahunan kali atau 3 tahunan, udah cukup lama sih. Jadi dia masih aktif main di divisi 1 seingat gue, jadi gue penasaran nanti bagaimana dia bisa contribute untuk West Bandit Solo. Kita tahu West Bandit itu memang kurang posisinya, posisi 4 sih menurut gue sih. Dan Mas Pringgo ini IQ basketnya tinggi, basketballnya tinggi banget, dia pinter banget untuk bisa nyari temennya, dan juga mid range jumpernya sangat mematikan ya. Of course dia masih punya sisi leadership juga, so this is another big pick up untuk West Bandit Solo. Makin gak sabar untuk IBL sebentar lagi, 2 mingguan lagi lah ya.
Tapi gue harapkan sih kita bisa dapatkan full rosternya sebentar lagi agar kita bisa review langsung ya, untuk preview langsung untuk season IBL 2021. Oke, okay, time to edit. Gila, gue ngeditnya setengah tiga loh ini, jam 2.41 sekarang ini. So, time out geng, thank you so much for watching. Kalau bagi yang belum nonton kemarin, viewsnya masih belum terlalu banyak untuk time out yang kemarin. Bagi yang belum nonton, jangan lupa untuk nonton dulu ya time out yang kemarin, ya bantu support juga. So, thank you so much seperti biasa yang sudah mau mendengarkan gue ngomongin basket setiap harinya. Gue tunggu komentar-komentar kalian, jadi jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe. Thank you so much time out geng for watching today and for supporting. So, I'll see you guys tomorrow. Peace.